Jerman, Kuala Bali beserta anak-anak saya. Hari ini kita akan coba bawa keluarga saya yang di Tangerang Raya, wilayah Kabupaten Tangerang. Ini anak-anak saya mau rencana mau ke kolam renang. Teman-teman kita ikuti bareng Kuala Bali. Taman Rekreasi Water World Citra Raya yang berlokasi di Jalan Raya Utama Timur Citra Raya Tangerang Banten ini setiap akhir pekan ramai oleh para pengunjung wisatawan, baik lokal maupun dari luar daerah. Salah satu wahana air yang terbesar di Kabupaten Tangerang ini mempunyai lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Tempat ini menyuguhkan beberapa area kolam renang yang disesuaikan dengan usia para pengunjung. Ini ada salah satu warga yang kebetulan pengunjung di kita coba ngobrol-ngobrol sedikit dengan para pengunjung yang di sini yang kebetulan sedang melakukan istirahat. Dari mana, Sob? Dari SD Kusaka. SD? Kusaka. Itu daerah desa mana? Kelurahan mana? Desa Kusaka. Desa Kusaka. Kecamatan Panongan. Kalau masuk Kecamatan Panongan. Dari jam berapa, Ibu? Baru masuk jam 10. Nah, ini acara keluarga atau sekolah? Acara sekolah. Iya, tiket masuk tadi menurut Ibu bagaimana? Masih terjangkau atau murahkah atau bagaimana? Terjangkau ya. Nah, berkenaan dengan fasilitas yang ada di sini juga, kira-kira bagaimana fasilitas yang ada di sini? Bagus, enak ya. Sudah berapa kali ini melakukan kunjungan di sini? Sering ya? Nah, untuk para petugas di sini ramah-ramah atau bagaimana ini? Cukup ramah juga ya? Baik ya. Selain itu juga ada beberapa fasilitas tempat bermain anak-anak dan juga fasilitas istirahat keluarga, apalagi ditunjang dengan pelayanan para karyawan yang begitu ramah terhadap para pengunjung. Harga tiket masuknya pun cukup relatif murah sesuai dengan keadaan saat ini. Selain itu pihak pengelola juga menyediakan tempat jajanan atau kuliner yang harganya tidak menguras kantong para pengunjung. Sarana bermain kira-kira untuk ada berapa titik atau kurang lebih ada 13. Nah, teman-teman ada 13. Tentunya 13 ini diukur dengan usia masing-masing ya Pak? Iya, ada ukuran usia masing-masing untuk anak-anak disediain untuk kolam yang kecil, tapi kolam yang kecil juga. Ya. Mulai dari usia berapa Pak? Kalau untuk usia itu ya, pemirsa Palapak TV tentunya juga tidak terlepas dari kontrol para orang tua ketika bawa anak-anaknya mobil. Ya, untuk kebetulan kita kan sudah ini namanya tetap ya di dalam benar ya. Ya. Oke, awasi juga. Oke, siap. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, pemirsa Palapak TV kita cari-cari lokasi yang sesuai dengan tentunya dengan kecil saya nih. Dedek Mugi katanya pengen berenang gitu ya. Dia di usia kurang lebih di 8 tahun. Nanti dibatasi berapa tuh ketinggian untuk airnya? Yuk, gitu. Wahana Water World Citra Raya cukup digemari oleh pengunjung mulai dari kalangan bawah, menengah, dan atas karena fasilitasnya yang lengkap, luas, dan lokasinya yang mudah dijangkau.
Tempat ini selain wahana air masih banyak fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Terkadang tempat ini juga sering digunakan untuk acara olahraga renang, yang sering diadakan oleh salah satu sekolahan baik SD, SMP, dan SMA. Bagi tamu yang ingin mengadakan kegiatan rapat kantor tidak usah khawatir, di sini tersedia beberapa ruangan serbaguna yang bisa digunakan untuk acara kantor. Menjaga kehati-hatian, jangan sampai dengan lepas putra-putri kita dalam pengawasan kedua orang tuanya, walaupun ada abang-abang yang sebagai pengamanan secara hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mulai nanti mengantar kita dengan para putra-putri kita. Kita berarti ini 90% ini aman ya. Tapi walaupun dengan aman, abang-abang itu siap kembali yang tidak ada hal yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih abang. Terima kasih. Semoga sukses. Pokoknya bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya kalau ingin menghabiskan waktu di akhir pekan, atau ada acara kegiatan berkelompok, tempat ini sangat cocok. Makanya segera kunjungi Wahana Water World Citra Raya, Tangerang, Banten. Dengan Pak Andi tersambung, ya ternyata ini nih yang dimaksud dengan kata tertib Citra Raya Water World. Nah, ini boleh. Nanti siapapun pemirsa Palava TV ketika mengunjungi tempat ini, terlebih dahulu dapat mempelajari hal yang ini. Sebagai nanti jaring keamanan buat kita dan anak-anak kita ketika membawa keluarga.